Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi info nih. Bukan tutorial, ini sekedar info saja bahwa saya punya. Oh ya, jangan lupa like, comment, juga subscribe ya. Buat yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe atau tinggalkan jejak komentar ya, nanti saya kunjung balik. Ini dari daunnya pasti tahu ya. Nah, semangka guys, tapi ini bukan semangka sembarangan guys, bonsai semangka, saya rasa paling bonsai semangka pertama di dunia sih guys. Nah, lihat ya, ini umurnya kurang lebih 3 bulan guys. Pertama tanam itu bulan Mei atau bulan puasa kemarin ya, buahnya ini baru sebulan ini. Ini lihat sendiri ya, buahnya sebesar telur bebek atau telur itik ya guys. Tuh lihat tuh, asli ini bukan kaleng-kaleng loh. Oh my god, pohonnya cuman berapa ukuran tangan aja ya, kecil nih bonsai ya. Ini pertama benihnya saya tanam di tempat-tempat biasa lah, macam bekas tempat telur gitu ya. Sudah sebulan baru saya pindahkan ke sini nih. Ini tanahnya nggak pakai arang aja ya, ini pakai arang aja tuh. Lihat ya, sangat cantik. Tapi baru berbuah satu nih, satu biji nih guys. Ini banyak bunganya tapi saya buang. Ini ada bunganya lagi, ada bunganya. Ini banyak bunganya, kemarin saya buang. Ini ada bunganya juga, ada bunga, bunga ya, ini juga bunga. Tapi buahnya baru satu ya. Buat yang sudah pernah bikin atau tanam semangka atau yang model bonsai, boleh tinggalkan jejak komentar ya. Ini sekedar pengetahuan saja, bukan untuk tutorial, karena aneh ya tuh. Baru pertama kali saya lihat, saya tanam semangka macam ini. What? Oke guys, sekian dulu ya teman-teman. Semoga jadi pengetahuannya bahwa semangka bisa dibuat bonsai ya, seperti ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.